sebenarnya kan ini kan trending yang hal baik ya. Yeah. Ini kan kebetulan kedua belah pihak antara Lesti dan Bilar itu kan memang sama-sama mengalami tragedi yang sama gitu loh. Jadi ya mungkin yang membuat mereka viral sekarang adalah kesamaan mereka itu. Mungkin orang-orang di luar sana, netizen itu merasa tiba. Hmm. Terus mereka juga simpati sama kedua anak ini gitu loh, sama Bilar dan Lesti. Dan akhirnya sampai terbentuk lah Ado Fans Club dan lain-lain. Dan memang secara konten kan mereka semua, alhasil begitu mereka nongol di mana aja, dan itu mendapat responsif yang benar-benar positif dapat dari orang-orang gitu. Dan menurut Eja pribadi ya ini hal baik. Eja hanya mendoakan semoga ini tidak hanya terkesan just gimmick. Eja berharap semoga ini menjadi satu sebenarnya satu langkah untuk mereka akhirnya, ya akhirnya mereka bersatu dan akhirnya mereka menemukan jalannya masih apa istilahnya, kalau mereka berjodoh ya lebih baik jadi. Tapi melihat keduanya seperti apa sih? Kalau dibilang Lesti itu salah satu anak yang sangat membutuhkan sosok yang sangat dewasa di dirinya. Dan jujur Eja sangat melihat kedewasaan di dirinya Bilar gitu loh. Di Rizky Bilar ini, jadi Eja pribadi ya pandangan matanya Eja cocok. Mm-hmm. Mudah-mudahan mereka ya, kalau memang secara muka juga face juga mirip ya kan. Terus mereka juga istilahnya apa ya, natural gitu loh. Mereka berjumpa, mereka berbuat apa itu semuanya natural dan tidak ada yang terkesan memang gue lagi pengen apa ya istilahnya memanfaatkan momen atau apa-apa. Cuman mereka benar-benar, jadi mungkin karena kedua belah pihak merasakan berada di posisi yang sama. Jadi mungkin mereka menemukan energi positif yang akhirnya menghubungkan, bisa memberi saling support, bisa memberikan apa ya istilahnya menghibur satu sama lain. Itu sih yang aja lihat. Ini sebenarnya kalau dibilang ya dia anak secara karir dia anak yang sangat berbakat. Ya, Eja sangat mengakui Lesti itu sangat berbakat dan memang apa ya perjalanan hidup dia di antara karir dan percintaannya dia tidak berjalan lancar gitu, tidak apa istilahnya, tidak sama, tidak seimbang. Jadi Eja sih berharap apa ya Lesti itu akan selalu menjadi sosok yang selama ini kita kenal, menjadi sosok yang selalu menginspirasi anak muda. Jadi Eja nggak mau tiba-tiba, mungkin dulu kita kenal Lesti di usianya dia yang 14-15 tahun, tapi sekarang kan umur berjalan. Eja nggak mau tiba-tiba saat dia beranjak dewasa dia berubah menjadi orang yang akhirnya tidak memberikan lagi kepositifan untuk semua orang, sedangkan dia sudah membina itu bertahun-tahun. Jadi Eja sangat berharap Lesti harus selalu menjadi Lesti yang Eja kenal, Lesti yang selalu memberikan energi positif yang menginspirasi banyak anak-anak muda, dan salah satunya Reza sendiri. Eja berdiri di sini juga karena Eja sangat-sangat istilahnya di awal itu sangat-sangat mengidolakan sosok Lesti dan sangat mengidolakan suaranya yang indah itu. Jadi Eja mewakili mungkin semua fansnya dia, mewakili semua pencinta suaranya Lesti, keep in your best attitude. Eja cuma berharap supaya Lesti selalu yang tadi memberikan energi positif untuk semua.